dari Borneo dan Persib sekaligus. Di belakang mereka Persipura mengancam, namun Persebaya masih mempertahankan posisi pertama. Dorongan dari Persipura dan kini posisi pertama diambil alih oleh Persikabo. Persipura merebut posisi 1 dari Persebaya. Tampaknya Persipura melakukan cornering yang lebih baik dari Persebaya sehingga mampu merebut urutan pertama, memanfaatkan tikungan yang sangat baik sekali. Corner yang buruk Persipura, sayang sekali. Kini Persikabo dan Barito mengancam posisinya. Tampaknya Persipura mendekati Barito, cornering yang baik sekali, berhasil menyalip Barito. Persipura kembali memimpin, luar biasa. Persipura menyalip Persebaya, sayang sekali Persebaya di lap terakhir ini. Dan memasuki garis finish, Persipura berhasil memenangi balapan babak penyisihan grup B ini. Di belakangnya ada Persipura, lewati tikungan, Persipura menabrak pembelah lintasan dan disalip oleh 3 tim sekaligus. Awal yang buruk dari Persipura, padahal ia berada di barisan start pertama. Sana ada Persipura cepat sekali mendalui Persib, mendekati Borneo. Persib berusaha menyalip Persipura, marking yang baik, saling salip yang seru sekali di lap ke-10. Persipura berhasil menyalip Borneo di sana. Persib sepertinya berada di posisi kedua sekarang, membayangi Persipura. Hampir saja Persipura disalip, namun masih bisa dimarking. Kini Persipura semakin jauh dari jangkauan Persib Bandung. Persipura kecepatannya berkurang di tikungan U. Kini Persib Bandung dan Borneo semakin dekat, tapi lagi-lagi Persipura berhasil menjauhkan diri dari kejaran para pesaingnya. Kita lihat Persipura sudah menyalip Persib. Kini ia memimpin balapan. Apakah Persib Bandung mampu menyalip kembali Borneo? Persipura di luar dugaan menyalip Borneo dan Persib sekaligus. Dan finish, Persipura berhasil menjadi juara Piala Presiden 2021 dan sekaligus menjadi tim pertama yang menjuarai Piala Presiden Marbaran Indonesia. Selamat kepada Persipura, penampilan yang luar biasa di menit-menit akhir.